Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jenis banget suaranya, Masya Allah. <tuk> has, has, Terima kasih Ibu Noreni dengan Mbak Uwi. Berhabar syadara-syadara lewat Alhamdulillah. Nan Ulan Tuan, Nur Zaitun SPDI. Mengajar, Mbak Tepeki, Terpadu Ruhul Jadid, Min 6 Model Banda Aceh. Mau tahu enggak, cerita saya sampai bisa menulis di Guru Siana ini sampai mendaki puncak yang tinggi, 365. Pasti mau, pasti mau, mau banget, kan? bukan mau, tahu. <laughs> mau <laughs> banget, mau banget, mau ya. banget, mau mau aja. mau <laughs> banget, dia pakai banget, mau oh, Alhamdulillah. mau <laughs> saya mau banget, mau banget, mau banget, mau banget, mau banget, ini. Media guru ini adalah wadah saya mengekspresikan diri. Kenapa? Ya di sini tempat yang paling cocok untuk memulai menulis. Saya ini dari nol loh, dari nol di sini, dari nggak bisa sama sekali menulis sampai bisa menghasilkan karya. Kan Anda mau nggak? Seperti saya, pasti mau kan? Ha, dengarkan cerita saya. Dulu, um, saya masuk di Guru Siana ini ketika pandemi mengguncang dunia. Yang namanya pandemi pasti di rumah aja, dong. Jadi, saya tidak mau otak saya itu membeku gara-gara tidak beraktivitas. Yang dari pagi biasanya pergi sampai sore pulang, ini di rumah aja kayak patung. Saya nggak mau otak saya itu enggak terisi. Jadi saya mencari informasi sehingga saya mendapatkan informasi bergabung di gurusiana.id ini. Dari Ibu Jutawani dan dari Ibu Herita Puji. Alhamdulillah, dengan berkat bergabung di sini, saya bisa berada di tengah-tengah guru hebat senusantara ini. Jadi, eh, pasti ada... Hmm, apa tantangan dan halangan ketika saya menuliskan nggak mungkin mulus-mulus aja lebih-lebih saya ini adalah pemula jadi untuk mendapatkan sebuah ide itu itu susahnya setengah mati ya jadi untuk mengatasi itu semua saya lakukan skss apa sih skss itu saling sanjung saling kunjung saling sanjung itu adalah di gurusiana juga tentunya saya sering uh, apa buka-buka blog kawan untuk mencari ide membaca tulisan-tulisan kawan sehingga dari situ saya oh seperti ini cara menulisnya oh gini mendapatkan sebuah ide jadi selain uh, SKSS yang saya lakukan untuk mendapatkan ide um, saya sering keluar dari rumah. Bukan berarti harus rekreasi buang uang yang banyak, tidak. Keluar rumah, rumah dekat sawah, alhamdulillah. Jadi saya keluar, lihat-lihat sawah gitu, bukan untuk bercocok tanam ya, tapi um, menikmati udara segar lah. Jadi ketika saya melihat um, sawah, sawah pun jadi bahan tulisan loh. Lihat air, air jadi bahan tulisan. Lihat batu, batu jadi bahan tulisan lihat sampah pun jadi bahan tulisan. Jadi selain daripada eh, apa keluar rumah, saya sering ini kebetulan eh, adik ASN di itu di Nagan Raya jauh dari rumah itu sekitar enam jam setengah ke sana. Jadi eh, melewati itu gunung yang besar tiga gunung yang besar yaitu Gunung Pulu, Gunung Paro dan Gunung Gurute yang sangat terkenal ya jadi, di situ banyak sekali hal-hal uh, yang bisa kita tulis. Jadi, apa yang kita lihat bisa kita tulis. Jadi, uh, gini, kalau dulu untuk mengupload satu tulisan saja, itu susahnya setengah mati. Sekarang, apa yang dilihat bisa jadi bahan tulisan. Apa sih uh, kendala yang lainnya untuk sinyal yang namanya? Uh, apa mendung kadang hujan kadang apalah jadi pernah suatu hari saya harus manjat atap sahabat-sahabat saya ini kecewek jadi manjat atap tuh kayak mana ya demi <laughs> mengirim sebuah tulisan di guru siana saya rela itu pernah juga malam-malam itu saya harus keluar rumah dalam keadaan hujan duduk di teras tuh sendiri dengan HP suami satu ambil hotspot, dengan HP ayah satu kalau nggak bisa lewat HP suami lewat HP sendiri karena HP sendiri udah habis paketnya mendadak habis paket, jadi untuk mendapatkan hmm, apa tulisan tuh harus upload, saya harus tetap semangat walaupun semuanya udah pada tidur, tapi saya tidak bisa tidur kalau up, belum mengupload sebuah tulisan. Saya tidak mau terjun bebas, saya tidak mau Um, apa perjuangan saya terhenti gara-gara sinyal yang kurang bagus saya tidak mau jadi apa sih penghas, uh, apa uh, hasil yang saya capai bergabung di guru siana ini Alhamdulillah dengan izin Allah ya udah 15 buku Alhamdulillah tiga uh, buku tunggal 8 buku antologi menang lomba yang saya ikuti apa lomba bulanan di media guru dan empat buku antologi nulis barang pemret. Jadi alhamdulillah saya, eh, sekali dengan mengikuti tantangan menulis 365 ini saya eh, apa tabungan tulisan saya di Guru Siana itu ada dua buku tunggal yang saya peroleh dari tabungan tulisan tersebut. Anda pasti bisa juga seperti saya. Saya hanya seorang ustazah. Bisa, apalagi Anda, saya yakin lebih bisa lagi. Yang lebih parahnya lagi, saya ini nulisnya lewat selalu dengan HP, tidak pernah dengan laptop. Kenapa? Karena saya tidak ada laptop, jadi nulis buku itu lewat HP juga. Ya, enggak lah. Jadi, laptop, katanya tadi enggak ada. Saya itu nulis buku, pinjam laptop orang, minjam sana, minjam sini, yang penting apa? bukunya siap. Alhamdulillah buku saya sudah siap dan ber ISBN juga loh. Jadi, kalau mau seperti saya, jangan tunggu besok. Karena kesempatan itu tidak datang kedua kali loh. Hari ini. Hari ini tanggal 1. Bulan Januari 2021 ini, Media Guru itu membuka tantangan satu tahun penuh ke depan. Jadi jangan tunggu besok. Hari ini terus mulai. Kami bisa. Anda pasti bisa. Terima kasih. Uh, Terima no ceritaan cerita mudah-mudahan terinspirasi. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.